Draw perempat final, Indonesia Masters 2, 2024, hari Jumat, 1 November. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final Indonesia Masters akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Badminton Indonesia. Di perempat final Tunggal Putra, Indonesia berhasil meloloskan 3 wakilnya. Di perempat final Tunggal Putra, Soleh Aidil dari Malaysia akan melawan pemain Vietnam, Nguyen Hai Dang. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Johannes Saut Marcelino akan melawan pemain Chinese Taipei, Huang Yukai. Pertandingan Johannes Saut merupakan partai kedua di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Syahyar Shakeem dari Malaysia akan melawan pemain Indonesia, Prahdiska Bagas Sujiwo. Pertandingan Prahdiska Bagas merupakan partai kelima di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Huang Yu dari Chinese Taipei akan melawan pemain Indonesia, Alwi Farhan. Pertandingan Alwi Farhan merupakan partai ketiga di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, Indonesia berhasil meloloskan 2 wakilnya. Di perempat final Tunggal Putri, Saloni Samirbhai Mehta dari Hong Kong akan melawan pemain Thailand, Yatawemin Ketklieng. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Hung Yiting dari Chinese Taipei akan melawan pemain Indonesia, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi. Pertandingan Nikadek Dinda merupakan partai kedua di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Hung Yiting. Di perempat final lainnya, Ciara Marvela Handoyo akan melawan pemain Malaysia, Karupatevan Letsana. Pertandingan Ciara merupakan partai ketiga di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Ciara. Dan Tamonwan Nititikrai dari Thailand akan melawan pemain Chinese Taipei, Liang Tingyu. Rekor pertemuan 0-1, untuk keunggulan Liang Tingyu. Ganda Putra. Di perempat final Ganda Putra, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wikiong, akan melawan wakil Indonesia, Muhammad Alfarizi, Nikolaus Wakin. Pertandingan ini merupakan partai ketujuh, dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Daniel Edgar Marvino, Christopher David Wijaya. Pertandingan ini merupakan partai ketujuh di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Rahmat Yeremia. Di perempat final lainnya, Brian Jeremy Gonting, M. Fazrik Muhammad Razif, akan melawan ganda putra Indonesia, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan ini merupakan partai ke-6 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Brian Fazrik. Dan Chiang Chien Wei, Wei Chun Wei, akan melawan ganda putra Malaysia, Low Hang Yi, Eng Eng Cheong. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Xie Pei Shan, Hung En Zhu, akan melawan ganda putri Indonesia, Ridya Aulia Fatasha, Anissa Naya Kamila. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Pichamon Pachara Pisutsin, Nana Pasuklat, akan melawan ganda putri Indonesia, Kelly Larissa, Rachel Alesha Rose. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan ganda putri Malaysia, Ong Sin Yi, Carmen Ting. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Jia Yin Lin, Sung Yi Suan, akan melawan ganda putri Indonesia, Arya Nabila Tessa Munggaran, Agnia Sri Rahayu. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Campuran. Di perempat final ganda campuran, Indonesia berhasil mendominasi dengan meloloskan 6 wakilnya dan memastikan 2 tiket babak semifinal.
Di perempat final ganda campuran, Wong Tin Chi, Lim Chiu Sin dari Malaysia, akan melawan pasangan Indonesia, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo, Felicia Christina. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, juga akan melawan sesama wakil Indonesia, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Rismawardani. Rekor pertemuan, 0-2, untuk keunggulan Zaidan Jessica. Dan Liu Sun, Go Pei Ke dari Malaysia, akan melawan ganda campuran Indonesia, Feral Justin Mulia, Priscila Venus El Sadai. Rekor pertemuan, 0-0.